Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada penggenapannya lagi. Justru penggenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari penggenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis, sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dan peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib, dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini. Melainkan berdasarkan presiden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First." Wesley Milan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada tiga kriteria yang harus dipenuhi.
Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini. Sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati.